Pelaksanaan untuk Obador Recep Belgium 2021, Gubernur Jabres 2021, kita tutup sampai di sini dan kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda semuanya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa pada event-event berikutnya. Event bergengsi Road Race Bengkulu yang diselenggarakan di sirkuit Padang Panjang, Kota Mana ini ditutup oleh Satgas COVID-19. Hal ini dikarenakan banyak jumlah penonton yang membludak di arena balap. Karena dikhawatirkan menyalahi protokol kesehatan seperti mendatangkan kerumunan, sehingga pihak Satgas COVID-19 pun menutup ajang bergengsi balap motor di Bengkulu ini. Para pembalap yang tengah hadir dan beberapa panitia menyayangkan dengan keputusan panitia dan pihak Satgas COVID-19 ini. Sebenarnya hal ini masih bisa diatur bagi para warga yang ingin menonton balapan motor dengan cara menjaga jarak saat menonton perlombaan Road Race Bengkulu 2021 ini. Pelaksanaan untuk Obador Recep Belgium 2021, Gubernur Jabres 2021, kita tutup sampai di sini dan kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda semuanya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa pada event-event berikutnya. Dan tentunya sehingga ke ini mengucap terima kasih untuk Ikatan Motor Indonesia IMB Bengkulu, Pemda Provinsi Bengkulu, Pemda Bengkulu Selatan, dan juga ini kita harus mematuhi prokes. Apabila prokes bisa dilaksanakan, apapun itu jenis keramaian, baik itu otomotif maupun pesta nikahan ataupun kegiatan desa sampai kabupaten atau provinsi, silakan dilaksanakan, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau saya mengatakan secara pribadi, tanggapannya ya sangat tidak signifikan ya. Kita sangat kecewa juga, karena kita banyak yang dari Jawa mau main ke sini, sebenarnya meramaikan event ini yang tetapnya dari awal kita ada. Ini lokasi Road Race ini adalah setiap hari memang ramai. Setiap hari memang ramai. Ada yang jalan-jalan sore-sore memang tempat berkumpul. Dan pada kesempatan ini memang ditunggu-tunggu karena event-event yang bagus lah. Nah, tetapi yang sangat saya sayangkan, kalau memang prokes kesehatan ataupun COVID ini masih ada, kenapa sudah diizinkan?